Ketemu lagi guys dengan aku, sekarang lagi ada di Jalan Diponegoro, Kabupaten Sumenep. Sekarang kita akan menikmati yang namanya Eat Me, yakni paketan lengkapnya mie komplit. Laku. Ini lu untuk neneknya. Pedes ya? Pedes, super pedes ya mas. Kenapa? Super pedes wis. Oh gitu ya. Ini super pedes saya tuh. Ini kurang. Iya, wis. Yang komplit ya? Iya, yang komplit. Lama jualan di sini sudah ya, masih baru 3 hari. Oh, baru coba ini waralaba berarti ya, franchise bukan? Kenapa? Waralaba, enggak bukan? Waralaba gimana? Kalau waralaba kan biasanya beli sama siapa gitu, izinnya saat rombong-rombongnya enggak, bukan? Bukan. Oh, anu sendiri ya berarti ya? Iya, saya juga kerjanya. Tadi tak kirim minuman, makanya tak ini. Cuman kalau mie enak ini. Saya suka yang pedes-pedes mas. Baru 3 hari. Masih baru berarti ya? 3 hari. 3 hari. Dulu pernah buka di Kebun Agung. Iya. Berarti pindah ke sini ya? Kan, saya kan karyawan baru juga. Baru sebulan setengah. Ada berapa ini? Ada berapa rombong? Masih satu ini? Lain di rumahnya? Dua sama di rumah. Tapi satunya ayam geprek di sana, di Sakinah. Yang ayam geprek Sakinah itu ya? Iya. Punya ini juga. Kurang. Ya kalau makan pedas suka. Saya kemarin nyoba ini juga pak, sebelah itu yang pedes lagi, pedes pedes banget saya minta requestnya. Kalau mie nya ini bikin sendiri ya? Mie nya ini pesen juga. Oh, tapi ditimbang pesenan kiloan. Oh, kiloan berarti ya. Kalau gini kan pelan-pelan, kalau sudah ada pelanggannya. Iya. Ini.
Wah, mantep itu. Ya nggak berani kalau begini. Kita kemarin malahan nambah di Malang ya, makan malahan lebih dari itu, kambul semua guys. Iya semuanya wis. Ya itu enggak suka. Kadang-kadang kan ada teman saya tanya mas, ini mas saya. Sudah.